kiamat. Saya yang telpon dengan si Arya, dan saya tidak pernah mengaku sebagai Arif Taufik Asgar. Dan saya juga menjelaskan kepada si Arya dengan video call. Arya tahu wajah saya. Mau tanya Ustaz, ini kan dari tadi Ustaz, apa namanya, sohib-sohib ini banyak yang tanya, katanya ada itu Ustaz, ada apa namanya di YouTube suaranya antum. Terus Saleh sempat lihat Ustaz, Saleh pastikan itu bukan suaranya Ustaz, Ustaz, begitu. Benar kan itu? Ustaz, biasa yang lagi apa namanya, ya biasa penghasut-penghasut itu Ustaz, begitu. Kalau Saleh sudah katakan ke mereka, sudah itu bukan suaranya Ustaz, bukan, sudah jelas. Jadi Ustaz itu seolah-olah Gus Arya itu. Nah, jadi seolah-olah Ustaz itu telepon Gus Arya, begitu. Ya pokoknya dengan caranya mereka lah Ustaz, begitu. Dengan caranya mereka untuk menjatuhkan. Nah, dengerin baik-baik. Nah, Ustaz. Hidup di atas dunia itu untuk beramal soleh, untuk bermanfaat kepada sesama manusia. Kita tidak akan menyanyiakan kehidupan untuk yang tidak bermanfaat. Nah, karena itu tidak mungkin saya akan menggunakan itu. Saya sendiri sudah jelaskan Ustaz, bukan itu, bukan suaranya Ustaz, gitu kan. Tidak ada, silakan yang mau main-main silakan. Setiap kalimat yang diucapkan manusia itu dijaga tertib hati. Setiap perbuatan gerak-gerik itu semuanya akan diketahui Allah dan bertanggungjawab. Dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka lazim mirsad. Satu hal yang kita harapkan, semua yang masuk itu bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak perlu membuat isu-isu yang tidak benar. Dan saya tidak pernah kenal dengan Gus Arya, juga tidak pernah telepon sama Gus Arya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita disibukkan dengan urusan-urusan yang lebih bermanfaat. Karena sekarang ada di Solo.